قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكثروا الصلاة علي في ليلة الغراء ويوم الأسحر. Kata Nabi Muhammad dalam hadis, beliau bersabda, perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah, khususnya di malam Jumat dan pada hari Jumat. Fa inna salatakum tu'radu alayya, karena salawat yang kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, salawat kalian diajukan kepadaku, khususnya jangan lupa pada malam Jumat dan hari Jumat, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam salawat Nabi Muhammad SAW memberikan bisyarah, kabar gembira kepada umatnya. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Faidhul Qadir, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man salla alaiya salatan wahidatan, siapa orang yang bersalawat kepadaku satu salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu salawat, sallallahu alaihi ashra salawat, Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 salawat. Satu. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, wa hatta anhu ashra khati'at, diangkat, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kesalahan, keburukannya, kesalahannya diangkat oleh Allah. Barokah kita bersalawat satu kali kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, wa rafa'a lahu ashra darajat, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 10 darajat. Bagaimana satu derajatnya? Wallahu a'lam bis-shawab.